Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, demi mempermudah akses layanan kesehatan, Kominfo melalui Bakti membantu upaya memperkuat digitalisasi di sektor kesehatan dengan membangun infrastruktur telekomunikasi, salah satunya melalui pembangunan menara BTS di daerah 3T. Dan berikut liputan tim ekspedisi Bakti untuk negeri dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dipersembahkan oleh ataupun Towa Indonesia. Saya sebagai Kepala Desa Sungai Bening, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, berterima kasih yang luar biasa termasuk seluruh rakyat kami yang ada di Sungai Bening atas terbangunnya akses infrastruktur langit yaitu Bakti dari Menteri Kominfo. Dan terima kasih yang luar biasa kami ucapkan. Kita satu di dalam NKRI. NKRI, Sungai Bening adalah NKRI, sekarang sudah dijemput oleh pemerintah pusat. Terima kasih kepada Kominfo. Demi mempermudah akses layanan kesehatan, Kominfo melalui Bakti terus berupaya memperkuat digitalisasi, khususnya di sektor kesehatan, dengan membangun infrastruktur telekomunikasi, salah satunya melalui pembangunan menara BTS di wilayah 3T, terluar, tertinggal, dan terdepan. Kalau tower sinyal udah dibangun, yang pertama saya selaku Babinsa mewakili warga mengucapkan terima kasih karena itu sangat mendukung kami di sini dari segala aspek, baik itu dari informasi tentang COVID atau tentang informasi-informasi kemasyarakatan yang lainnya. Kami berterima kasih bahwa ada internet di desa kami, sehingga kami mempunyai HP untuk mendengar informasi-informasi dari luar kota itu yang sama kami. Karena apalagi desa kami desa terpencil, jauh dengan hubungan, nah sehingga kami banyak berterima kasih bahwa internet itu ada di desa kami. Harapan besar dinantikan masyarakat dalam mendapatkan layanan akses internet, agar kedepannya seluruh lapisan masyarakat tak hanya masyarakat yang berada di perkotaan, namun juga masyarakat yang tinggal di daerah terpencil mampu berkompetisi serta cakap digital akan kemajuan teknologi. Dipersembahkan oleh